بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ashadu an la ilaha illallah wahdahu la lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Amma ba'du Salam persaudaraan dan cinta damai Untuk saudaraku, sahabatku semua Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon Dimanapun berada Saya doakan Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir maupun batin, berkah panjang umur, berkah rezekinya, berkah kehidupannya, dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah dan kita semua tetap dalam perlindungan, pertolongan dan keselamatan lahir dan batin dari segala marabahaya, malapetaka, bencana dan fitnah dunia wal akhirah. Doa doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal 'Alamin, saudaraku dan sahabatku. Seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan kita, marilah bersama-sama membaca sholawat Ibrahimiyah. Jangan di-skip. Mari kita bersama-sama membaca solawatnya. Semoga Allah memberikan ridho, berkah, dan syafaat Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim Wa ala ali Sayyidina Ibrahim Wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا سنة wa fil akhirati hasanah ya wa qina nar alhamdulillahi rabbil alamin saudaraku sahabatku izinkan saya pada pertemuan kali ini untuk membagikan pengetahuan tentang sholat sunnah hajat Syekh Imam Abul Qasim al -Kushairi. Beliau adalah salah satu murid Sayyidina Baliyah Ibni Malkan Abul Abbas Khidir alaihissalam atau Nabi Khidir alaihissalam. Sepanjang hidup beliau menulis seribu kitab yang berisikan jenis-jenis ilmu. Salat hajat ini insya Allah sangat baik diamalkan dengan rutin ataupun istiqomah. Apabila ada hajat yang sangat penting sekali, maka dengan waktu yang relatif singkat, hajat itu dikabulkan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala salat hajat ini dilakukan waktunya minimal jam 10 malam atau boleh pada waktu tengah malam atau boleh pada waktu jam 2 pagi salat hajat ini dilakukan sebanyak empat rakaat dengan dua kali salam. Pada rokaat pertama, setelah kita membaca surah Al-Fatihah satu kali, lalu bacalah doa Ashabul Kahfi yang berada di surah Al-Kahfi ayat 10 yang berbunyi Rabbana atina miladunka rahmatau wahayi. Lana min amrina roshadah ayat ini dibaca sepuluh kali kalau saya artikan ayatnya sebagai berikut ya Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Pada rokaat yang kedua, setelah kita membaca Surah Al-Fatihah satu kali, lalu bacalah doa Nabi Musa Alaihissalam sebanyak sepuluh kali yang ada di dalam Al-Quran, Surat Toha, ayat 25 dan ayat 26 yang berbunyi Rabbish rahli sadri wayasirli amri Artinya Ya Tuhanku Lapangkanlah dadaku Dan mudahkanlah untukku urusanku Setelah selesai melaksanakan sholat hajat dua rokaat ini Setelah salam kita sujud lagi, ini di luar solat ya. Kita mau sujud, bacalah takbir, Allahu akbar. Sebanyak satu kali. Di dalam sujud, kita baca doa Nabi Yunus Alaihissalam, sebanyak 41 kali. Doanya seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu Lalu setelah itu kita mohon kepada Allah. Apa yang menjadi hajat kita? Tujuan kita? Boleh permohonan itu kita ulang sebanyak tiga kali. Misalkan kita butuh uang mendesak, saya contohkan doanya seperti ini: "Ya Allah, aku bersujud kepadamu. Minta uang nyata yang banyak sekarang, kontan. Amin. Ya Rabbal 'Alamin." Nah, itu sebagai contoh doa saja. Boleh kita ulang sebanyak tiga kali setelah kita selesai doa sujud tadi, lalu kita bangun dari sujud, kita melaksanakan sholat hajat lagi sebanyak dua rakaat. Pada rakaat yang pertama, setelah kita membaca surah Al-Fatihah satu kali, lalu bacalah surah Al-Ghafir ayat 44 sebanyak 10 kali. Bunyinya sebagai berikut. Fasa tazkuruna ma aqulu lakum wa ufawidu amri illallah. Inna allaha basirum bilang ibad. Ini kita baca sebanyak 10 kali. Artinya, maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah sungguh Allah maha melihat akan hamba-hambanya pada rakaat yang kedua setelah kita membaca surah al-fatihah satu kali lalu bacalah doa memohon kesempurnaan cahaya dan memohon ampunan kepada Allah yang terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir Artinya ya Tuhan kami Sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca sebanyak sepuluh kali, lalu kita salam. Nah, setelah salam, kita bersujud lagi ketika mau sujud kita baca Allahu Akbar sebanyak satu kali di dalam sujud kita baca doa Nabi Yunus yang berbunyi La ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minadzalimin itu kita baca sebanyak 41 kali setelah itu masih dalam keadaan sujud ya kita memohon kepada Allah hajat tujuan kita boleh permohonan doa kita diulang sebanyak tiga kali atau apabila ada kebutuhan mendesak butuh uang mendesak boleh memakai doa yang seperti uh, saya contohkan ya Allah Aku bersujud kepadamu, minta uang nyata yang banyak sekarang. Kontan, amin ya Rabbal 'Alamin. Boleh doa tersebut kita ulang sebanyak tiga kali setelah kita membaca doa tadi di dalam sujud kita, lalu kita bangun dari sujud. Nah, itu sudah selesai. Saudaraku, sahabatku semua Bagi siapapun yang mau mengamalkan tata cara lengkap sholat hajat Syekh Imam Abdul Qasim Al-Qushairi ini Silakan untuk menulis di kolom komentar Qobiltu lillahi ta'ala Sebagai penyambung sanat ijazah ke guru-guru kita semuanya. Saya sendiri diberikan izazah salat hajat ini oleh guru saya dari Majalengka yang bernama Al Ustad Abudin. Saudaraku, sahabatku semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah meridhoi dan segala cita-cita saudaraku sahabatku semua berhasil. Tujuan kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Mujibassailin. Saudaraku sahabatku semua Apabila ada kata-kata, ucapan, tata bahasa ataupun cara penyampaian saya yang tidak berkenan di hati saudaraku, sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Salam persaudaraan dan cinta damai. Salam sehat. Salam bahagia. Salam sukses. Salam sejahtera. Salam kaya. Salam selamat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna fatahna laka fatham mubina nasara min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.